Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua semoga selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah ya guys ya. Oke, di malam ini suasananya agak berbeda ya, karena di malam ini adalah malam tahun baru Hijriah. Nah, jadi di video kali ini guys, saya akan memperlihatkan atau memperkenalkan kuliner-kuliner yang berada yang menjajakan dagangannya di acara Satu Muharram, yaitu menyambut tahun baru 1444 Hijriah dan menyambut datangnya tahun baru Satu Muharram 1445 Hijriah. Oke guys, bagaimana keseruan dan bagaimana keramaian tukang jualan atau kuliner yang berada di lokasi ini? Kita simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Bos Bagor, silahkan di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video terbaik, video-video terbaru dari Bos Bagor YouTube channel. Oke, kita lanjut, kita simak videonya, jangan sampai di skip. Oke, teman-teman, seperti ini keseruannya ibu-ibu untuk menyambut tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Begitu antusias, begitu mereka penuh sukacita dengan adanya acara ini, dan mudah-mudahan acara ini membawa berkah ya untuk kita semua dan khususnya untuk para pedagang kuliner yang menjajakan dagangannya di lokasi atau di arena Satu Muharram ini ya teman-teman ya. Nah, seperti apa teman-teman keseruan di dalam lokasi, akan saya coba masuk ke dalam ya, dan nanti akan saya review salah seorang pedagang mungkin ya di dalam, bagaimana harapan dan kesannya acara ini untuk sekarang dan kedepannya ya teman-teman ya. Dan iring-iringan pawai obor warga sekitar dari arah barat dan timur sudah mulai berdatangan, sudah mulai memasuki arena lapangan ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat, warga sangat ramai sekali berdatangan di acara Satu Muharram 1445 Hijriah ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, selain warga sudah berdatangan ke arena yang sudah disediakan oleh panitia, dan di sini para pedagang kuliner juga sudah bersiap-siap menjajakan dagangannya. Mungkin dia sudah siap siaga dari tadi sore ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan saya ini adalah Bu Tati ya, salah satu penjual jajanan aneka gorengan ya dan aneka minuman. Nah, harapan dia juga sebagai penjual makanan, mudah-mudahan terselenggaranya acara ini membawa berkah ya bagi beliau di malam ini, dan tentunya di masa yang akan datang akan ada lagi acara-acara seperti ini ya. Dan seperti yang kalian lihat, ada sosis bakar aroma manis dan banyak lagi kuliner-kuliner yang menjajakan jualannya di arena ini ya teman-teman ya. Oke guys, ini salah satunya kemeriahan di Satu Muharram di Desa Cikol Bandung yang diadakan kerjasama Karang Taruna bersama pemerintahan Desa Cikol Bandung beserta Masjid Al-Asraq Cikol Bandung. Dan kemeriahan ini diramaikan oleh para pedagang yang berdatangan dari sudut penjuru ya teman-teman ya. Salah satunya adalah yang ada di depan saya ini adalah cemilan yang tidak asing lagi, burger ya teman-teman ya. Dan banyak lagi aneka kuliner yang lainnya di sekitar kita, di sekeliling kita seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke.
Nah ini teman-teman peserta ibu-ibu ya, peserta pawai obor yang baru saja tiba di lokasi dan akan memasuki arena lapangan bola Desa Cikau Bandung, dan ini juga begitu antusias, begitu bersukacita. Oke teman-teman, saya lanjut akan mereview atau memperlihatkan pedagang batagor yang berjualan di arena lokasi ini ya teman-teman ya. Nah batagor ini teman-teman, semenjak datangnya para peserta pawai obor, tidak henti melayani penggemarnya atau pelanggannya dengan senang hati. Nah seperti yang Anda lihat di belakang, banyak banget yang mengantri, dan mungkin targetnya sehabis acara ini selesai dagangannya juga ikut selesai ya teman-teman ya. Maksudnya selesai acara dan jualannya pun laris manis. Teman-teman saksikan ya video ini sampai selesai, dan sekali lagi terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian semuanya bisa terinspirasi dengan melihatnya tayangan ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari isi video ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih bagi subscriber Bos Bagor YouTube channel, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel Bos Bagor. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan alhamdulillah memberikan keberkahan bagi para pedagang di sekelilingnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, mudah-mudahan jumpa lagi kita di video berikutnya.